okey, dia bagi apa eh? Dia bagi apa? Tak Bagi tahu. sarapan. Tolong bantu sama-sama. Bantu sama-sama. Bantu sesama kita tu baru betul. Hello, Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan yang ini viral bersama Ika dan juga Wawa version work from home. Yes guys, tapi make sure korang sebelum tu kena subscribe dulu YouTube channel Best FM Malaysia. Okay? Okay, bila dah subscribe sekarang ni, korang nak kongsikan pula cerita kita yang pertama hari ni. Kita nak ucapkan tahniah untuk Datuk Yusri Abdul Halim dan juga Datin Lisa Suryani yang selamat boleh masuk air mata ketiga. Yes, baby boy lagi guys. And benda ni dikongsikan, berita ni dikongsikan oleh Yusri dekat Instagram dia. And dan apa yang specialnya, yang mana Yusri kata kelahiran anak dia yang ketiga ni hadiah birthday dia yang paling bermakna. Wow, seronoknya. Birthday dia sama dengan birthday anak. Alah, sweet. Yeah, sharing-sharing gitu kan. Kita ucapkan juga lah happy birthday untuk Datuk Yusri yang ke-48 tahun. Semoga kelahiran cahaya mata yang ketiga ni menambahkan lagi seri rumah tangga mereka bersama Datuk Lisa Suryani. InsyaAllah, amin. Alright guys, kita move second story. Sekarang ni kita tahu tengah lockdown, tengah PKP. So, adalah seorang gadis yang baik hati ni, dia tolong seorang pakcik ni. Yes, pakcik tu lingkungan 50-an lah. Dia tengah cari duit dengan datang rumah orang, ke rumah orang dengan untuk mencuci kereta. So macam tengok keadaan pakcik tu kesian. So adalah seorang gadis ni, dia macam suruh datang petangnya. Sebab time tu family dia semua dah balik dah kan, untuk cuci kereta dia. Walaupun kereta dia time tu tak kotor sangat pun, sebab baru basuh 2-3 hari yang lepas kan. Yes, betul. So disebabkan dia rasa kesian lah, yang mana pakcik ni kira seorang warga asing. Betul. Tapi yelah, kita nak menolong orang tak kira bangsa kan, agama. Ya, agama. So jadi dia kesian tengok pakcik ni yang berjalan dari satu rumah ke satu rumah, dan dia kata tak apalah, dia bayar dengan seikhlas hati sambil dia bagi breakfast tau. Pagi tadi uncle datang, dia kata nak basuh kereta sebab dia tak ada duit nak makan. Saya cakap okey, basuhlah. Lepas tu saya tanya, masa dia tengah basuh kereta, saya tanya dia dah makan belum. Dia kata belum. So saya masakkan untuk dia dan saya bagi dia upah lebih sikit. Lepas tu saya nak nasihat kat sini, sesiapa yang tengah susah, mintalah bantuan. Jangan pernah segan, jangan pernah berhenti berusaha. So korang apa-apa pun, they can say safe and saling bantu membantu. Nampak tu kan, bukan semua orang boleh buat macam tu. Dia bagi mihun goreng, bagi kek dengan bagi air. Semoga rezeki gadis ni dan juga keluarga dia semakin bertambah kan? Ya, betul. Kita tolong sesama kita lah kan? Okay guys, jangan lupa dengarkan lagi yang ini yang baru untuk story-story seterusnya. And jangan lupa subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Bye! Stay at home!